Nah, pemirsa saya ini baru beli ya, beli vakum buat motor Kimco Trend 125. Ini saya beli dari luar negeri ya. Nah, ini di Cina nih, di sini. Ini sih keterangannya buat ini nih, karet vakum, karburator, Kimco 125, Trend 2000, Trend SR, Matica Free X 100cc. Ini GY6 ya, saya beli di Shopee. Ini barangnya baru datang, saya akan unboxing ya dan review. Mudah-mudahan karet vakumnya sama ya, plug and play. Saya coba buka dulu ya. Nah, pemirsa, ini saya sudah buka ya, tadi kemasannya seperti ini. Nah, ini dalamnya seperti ini ya. Ini vakum buat Kimco Trend SR yang saya 125 ya. Ini penampakannya seperti ini. Ini dapat jarum escape-nya ya. Ini apa ini? Nah, ini nih. Jadi dapat 1, 2, 3, 4, 4 item di dalamnya seperti ini nih. Mudah-mudahan sama ya pemirsa. Soalnya saya belum coba bongkar dulu motornya. Ntar saya coba samakan sama yang orisinilnya. Semoga sama ya. Nah, jadi kalau kalian punya motor Kimco yang vakumnya sudah sobek seperti yang punya saya, bisa beli di Shopee ya, di luar negeri ada ya. Tapi saya coba ini dulu, pasang dulu ya. Ya, segitu mungkin pemirsa review tentang vakum Kimco Trend SR 125 ya. Bisa juga dipakai di Trend 2000, Matica, dan yang pokoknya SR 125. Nah, ini yang ori bawaan motor Kimco-nya. Seperti ini ya. Nah, ini udah dimasukin ke ini yang baru. Yang punya GY6. Saya beli di online. Nah, ini yang baru yang di online sama ya. Cuma beda dari jarum skepnya aja. Ini ada pengaturan boros iritnya nih di dalamnya nih. Kalau yang ori bawaannya itu maaf ya gelap. Nah, ini yang sebelah kiri saya yang kuning ini dalamnya pakai, jadi ada pengaturan skepnya ya. Nah, itu ada pengaturan skepnya. Yang ini baut di tengah yang orinya, tapi masuk. Saya mau coba dulu ya ke motornya. Ini masuk ya ke karbu ori yang punya Kimco-nya. Sama ya lingkarannya. Cuakannya juga sama nih. Coba tutup dulu pakai tutupnya. Nah, ini hasilnya ya pemirsa, yang udah saya pasang ke karbu orisinilnya. Seperti itu pemirsa ya, vakum yang beli di online harganya cuma 30 ribuan. Plug and play ya. Nah, terima kasih banyak sudah nonton channel saya pemirsa. Kembali lagi di video selanjutnya. Dah.